Oh yes, masih di tema tentang IC CPU ya. Ini kita menggunakan blower 350 untuk anginnya yaitu 2,5 aja ya. Jadi ini adalah kasus CPU ya, teman-teman. Ini beda lagi yaitu Samsung J100H. Untuk IC power normal 0,1 gantung dan IC CPU tidak power jack. Untuk IC CPU terdiri tulisan dan kode Spectrum ya. Ini CPU, untuk tulisan sebelahnya MMC yaitu Skynix. Jadi kita yang akan hajar ini. Langkah yang pertama teman-teman untuk melepas soket yaitu kamera belakang. Ya. Kita panaskan solder, kemudian kita tambahkan flux ya. Jadi untuk merehot ini harus berulang-ulang. Kadang ada yang sekali rehot berhasil, ada yang gagal. Untuk fluxnya kita kasih secukupnya. Untuk Samsung S7 Edge udah beres ya untuk merehot CPU, dia ampernya dan merehot IC power dia berhasil, tidak konslet lagi ya. Jadi itu konslet pada IC power untuk Samsung S7. Nah, ini kita Samsung jadul ya, teman-teman. Ini jenisnya dia lem untuk IC-nya. Oke, cukup. Untuk praktek menggunakan solder, merehot memanaskan menggunakan solder udah saya buatkan, tonton aja. Makanya di subscribe ya. Kita zoom dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ini mesin Samsung J100H ya. Nah, cukup ya. Kiranya udah panas, cukup. Jadi sampai si flux-nya ini apa namanya? Kering ya. Jadi jangan terlalu lama juga kalau untuk merehot ya. Sampai agak kering. Dan PCB kerasa hangat panas baru udah cukup. Ya. Jadi jangan sampai dihajar banget, lama banget ya. Ini jenis IC, jenis kaki lem ya. Jadi seperti itu untuk cara memanaskan ataupun merehot ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channel ya. Semoga bermanfaat. Tinggal teman-teman lanjut dibersihkan menggunakan thinner ya. Ini Samsung J100 biar videonya komplit.